Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Avandi di channel Klinik Keperawatan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang ciri-ciri dari pembukaan satu pada proses persalinan. Bagi ibu yang baru pertama kali hamil, biasanya akan kurang informasi seputar ciri-ciri dari persalinan. Terlebih ketika memasuki pembukaan satu pada proses persalinan. Padahal setiap tahap persalinan harus diketahui oleh ibu hamil. Ada beberapa tanda-tanda jika ibu hamil sudah memasuki proses persalinan atau pada proses pembukaan satu. Yang pertama adalah munculnya rasa mulas pada area perut bagian bawah. Rasa mulas ketika memasuki masa kehamilan memang wajar, namun jika usia kehamilan ibu sudah memasuki usia cukup bulan, bunda harus hati-hati, bisa jadi ini merupakan tanda-tanda dari persalinan. Selanjutnya yang kedua adalah munculnya kontraksi, namun memiliki ritme yang tidak beraturan. Pada ibu hamil yang memasuki proses persalinan dan masuk pada pembukaan satu, maka jalan lahir akan terbuka kurang lebih 1 cm. Waspada pada ibu hamil yang sudah memasuki usia kehamilan cukup bulan, jika terjadi kontraksi, bisa jadi ini merupakan tanda mulainya proses persalinan. Ciri yang ketiga dari pembukaan satu adalah adanya lendir yang berwarna coklat atau kemerahan. Biasanya lendir ini sangat sedikit dan menempel pada sidi. Bila ibu hamil yang sudah memasuki usia cukup bulan, jika menemukan bercak-bercak coklat pada sidi, maka segeralah menghubungi bidan terdekat. Ciri yang keempat dari pembukaan satu biasanya akan muncul rasa nyeri pada area punggung. Semakin besar pembukaan, maka rasa nyerinya akan semakin terasa. Ciri kelima dari pembukaan satu adalah munculnya rasa cemas yang biasa terjadi pada ibu. Hal ini karena faktor psikologis ibu yang memasuki masa-masa persalinan. Demikian sedikit informasi dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Klinik Keperawatan.